Pembacaan deklarasi pemilu damai ini dilakukan oleh anggota Ormas Laskar Merah Putih atau LMP. Ketua LMP Kaltim meminta anggotanya ikut menjaga situasi sepanjang pelaksanaan pemilu. Lebih jauh, ia juga meminta masyarakat Kaltim agar ikut mendukung pemindahan ibu kota negara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Apakah saudara-saudara siap menjadi pengurus markas daerah Laskar Merah Putih Provinsi Kalimantan Timur? Siap! Besaran Laskar Merah Putih ini dengan Kamada wajib hukumnya untuk Laskar Merah Putih sesuai dengan slogan NKRI Harkamati yang harus mengawal pemilu pilpres dan pilkada sampai sukses. Berkolaborasi dengan nasional yang lain, kemudian dengan ormas daerah, saling bergandengan tangan bersama-sama menciptakan Kalimantan Timur untuk kondusif, apalagi kita wajib mendukung program pembangunan untuk IKN yang ada di Kalimantan Timur. Kegiatan di Balikpapan ini menjadi penutup bagi ormas tersebut di tahun 2023. Namun begitu, mereka akan terus memantau pelaksanaan pemilu guna memastikan perhelatan tersebut dilakukan secara jurdil. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.